dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 09, saya ingin mengerjakan tugas praktek Bahasa Indonesia, teks prosedur, tentang cara membuat roti bakar mesin. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah, pertama ada piring dan sendok, kedua roti tawar, ketiga pisau dan talenan, yang keempat adalah mentega, yang kelima mesin seres, alat terakhir adalah pemanggang roti bakar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memotong kulit roti yang kering terlebih dahulu. Setelah kita memotong kulit roti tersebut, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengoleskan semua sisi roti yang akan dituangkan mesin seres dengan mentega. Setelah kita mengoleskan sisi roti dengan mentega, langkah berikutnya yang kita harus lakukan adalah kita menuangkan mesin seres ke roti dan menutupnya kembali dengan roti yang lainnya. Lalu langkah berikutnya kita memasukkan roti ke dalam alat pemanggang serta nyalakan alat pemanggang dan kita tunggu hingga roti matang. A few moments later. Setelah roti dirasa matang, angkat roti dari alat pembakaran dan pindahkan ke dalam piring. Dan langkah terakhir, roti pun siap untuk dihidangkan.